namanya Panjang. 4月13日是泰国的传统新年宗干节，也是泰国一年中最热闹。Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih us ucapkan. Okay, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan sahaja butang subscribe itu, kerana subscribe ia gratis aja, geng. Okay lah, seperti biasanya sebelum us mula, okay, us nak mendoakan buat sesiapa sahaja yang tengok dan yang tonton video us kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dipelihara kesihatan, dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa merahmati mereka, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okeylah, hari ini Azra react satu lagi video daripada channel Gen62. Pastikan kalian juga bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita nak melihat bangga luar biasa katanya, kerana national tingginya etnis Tionghoa Indonesia, banyak yang menjadi perwira TNI dan juga Polri. Wah, dan kita melihat bagaimana dan siapakah etnis Tionghoa ini yang berkhidmat untuk negara tercinta Indonesia. Yuk ikut us react. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mana? Bismillah. Malapian selalu dikasih masukan dan selalu dikritik untuk selalu gimana sih acting buat agak-agak centil gitu supaya tari Betawinya itu. Saat ini etnis Tionghoa Indonesia sudah banyak mendedikasikan dirinya untuk menjadi abdi negara, baik menjadi PNS, anggota Polri maupun TNI. Bahkan sifat nasionalisme dan kecintaannya sebagai warga negara Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Banyak anak muda Tionghoa sudah membuktikannya. Iwan Ong Santosa, penulis buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran, menjelaskan, sejak di zaman awal kemerdekaan, polisi atau militer keturunan Cina bukanlah hal yang aneh. Jumlah personel militer di tahun 60-an bisa mencapai ratusan orang, karena kebutuhan personel untuk konfrontasi Trikora, Dwikora cukup banyak. Dalam buku Taruna tahun 65, penerimaan militer direkrut melalui kampus sesuai dengan proporsi penduduk di Indonesia. Misalnya orang Jawa ada 50%, ya di militer sekitar 50%. Kelangkaan personel dari keturunan Cina mulai berkurang sejak era Orde Baru karena kebijakan politik saat itu. Politik segregasi berbasis SARA menjadi pertentangan ideologi antara Islam dengan identitas Tionghoa. Ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jauh, sesuatu yang bersekat, yang berusaha dibangun seperti itu. Sehingga tidak ada konsolidasi kekuatan masyarakat sipil dan demokrasi di akar rumput. Lantas siapa saja anak muda Tionghoa yang sukses menjadi TNI dan Polri? Brigadir Marcelina Octavianti. Aduh, namanya panjang. 4月13日是受热刺泰国的传统新年宗干节，也是泰国一年中最热闹、最重要的节日。 Brigadir Marcelina Octavianti adalah sosok wanita kelahiran Botong, Ketapang, Kalimantan Barat pada 3 Oktober 1996. Wanita keturunan Tionghoa yang akrab disapa Akiau ini sejak usia remaja sudah punya cita-cita ingin menjadi seorang polisi. Marcelina yang kala itu terobsesi dengan polwan yang mengatur lalu lintas di jalanan, sehingga membulatkan tekadnya ingin menjadi seorang polisi. Sebelum dipindahkan ke Jakarta, awalnya ia bertugas di Polres Ketapang, Polda, Kalimantan Barat. Saat ini Marcelina bertugas di National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Tugasnya setiap hari melaporkan kondisi lalu lintas di Jakarta Selatan. Polwan cantik ini juga pernah mengenyam studi di Taiwan. Tahun 2022 lalu, ia mendapat beasiswa untuk belajar bahasa Mandarin di National Taiwan Normal University. Selain populer sebagai polwan cantik, Akio juga memiliki segudang prestasi di cabang olahraga pencaksilat. Pada tahun 2012, Akio menjuarai lomba pencaksilat Popda dan menyabet juara 1 sekabupaten Ketapang. Di tahun yang sama, Akio juga meraih juara 1 pencaksilat Kejurda Kabupaten Ketapang dan meraih juara 2 pada tahun 2012 pencaksilat Kejurda Sekalimantan Barat. Lagi-lagi Akio meraih juara 1 dalam cabang olahraga tolak peluru Kabupaten Ketapang pada tahun 2013. Masih banyak lagi prestasi polwan cantik ini di bidang olahraga. Selain itu, Brigadir Marcelina Octavianti atau Akio ini sering mengcover lagu-lagu Mandarin dan Rohani seperti Fafa Da Chayo, Dennis Yake, Dian Mimi, dan sebagainya. Punya bakat nyanyi juga nih.
Letnan 2 CKM Dr. Alfred Hartoyo. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu sudah warga negara Indonesia, jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia. Letnan 2 CKM Dr. Alfred Hartoyo Alpanto merupakan perwira pertama keturunan etnis Tionghoa yang memilih mengabdikan hidupnya kepada bangsa dan negara sebagai dokter militer di Satuan TNI. Hartoyo Alpanto mengatakan ia ingin memberikan sesuatu untuk negara dengan cara mengabdi sebagai tentara. Ia menegaskan, dalam instansi TNI tidak ada pembedaan. Semuanya diperlakukan dan diberikan kesempatan yang sama, termasuk perlakuan di dalam organisasi. Alfred menambahkan, saya bersama teman-teman diperlakukan sama dan dididik agar benar-benar menjadi seorang prajurit yang baik. Sebagai seorang dokter militer, Alfred akan mengikuti perintah dan siap ditempatkan tugas di mana saja, termasuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sebagai seorang abdi negara, ia bertekad akan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat luas sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat pengobatannya dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau orang muslim, saya juga ikut senang. Dia juga mengisahkan awal mula keluarganya tinggal di Indonesia. Ketika saat itu kakeknya merantau dari Tiongkok ke Indonesia dan diterima menjadi warga negara Indonesia. Pada awal kedatangan kakeknya ke Indonesia saat itu, kakeknya hanyalah seorang petani. Ayah dan ibu Alfred dua-duanya sarjana, dan itu menurutnya sudah menjadi pengabdian besar bagi negara. Bukan biasa-biasa ya ini, Dr. Alfred Hartoyo. Saputra. Kompol itu maksudnya apa ya? Bukti nyata atas keberanian menembus batas. Happy telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berpegang teguh pada keyakinan kita. Jalan Happy untuk menjadi seorang polisi namanya juga Happy. Tidak serta-merta mulus. Happy juga pernah berada dalam masa-masa sulit di mana dia harus berlatih fisik setiap hari demi lulus tes AKPO. Tapi Happy meyakinkan diri sendiri, selama fisiknya masih bisa menerima apapun akan ia lakukan. Boleh dikatakan Happy adalah sosok gigih yang tidak mudah menyerah. Happy juga menambahkan bahwa dalam menghadapi masalah, jika kita merasa buntu, maka yang kita perlu lakukan adalah merubah cara penyelesaiannya, bukan meninggalkan masalah tersebut. We must carry on our problem, not leave it behind. Sosok Happy bukanlah orang yang gampang terpengaruh dengan omongan orang. Happy mengesampingkan terpaan negatif dari orang-orang sekitar dan berusaha berpegang teguh pada keyakinannya. Hal itu pun senada dengan pesan dia kepada teman-teman binusia. People are just logging and clipping. Do whatever make you happy and give it your best. Keep casing your dream. Tentunya dari sosok Happy ini, Binus University patut merasa bangga memiliki lulusan mengharumkan nama alma mater dengan prestasinya. Happy juga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi binusian lainnya untuk mengembangkan apa yang diperoleh semasa kuliah ke dalam bidang kehidupan lainnya, agar ilmu yang telah diperoleh hidup, berkembang dan berguna bagi sesama. Kompol Happy Saputra adalah perwira menengah di Polri lulusan Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah pada 2009. Ia pandai berbicara dalam bahasa Mandarin, karena pada tahun 2010 ia pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di Beijing Foreign Studies University. Jadi mereka itu belajar di Beijing dan ada tadi belajar di Taiwan, baru mereka bisa ngomong dalam bahasa Mandarin itu dengan lebih bagus dan lancar, ya kan? Pencapaiannya ini karena ia diberi kesempatan oleh institusi Polri pada tahun 2021. Salah satunya adalah kita harus melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada seluruh masyarakat. Ini melakukan sebuah langkah-langkah atau upaya yang lebih konkret karena banyaknya pelanggaran yang terjadi karena memang banyak yang melakukan pelanggaran khususnya di sejarah. Happy telah menamatkan pendidikan magister di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru, dan merupakan salah satu dari 8 warga negara Indonesia yang lulus dari pendidikan pasca sarjana di universitas tersebut. Saat ini, Kompol Happy Saputra menjabat PSK Satlantas Polres Metro Bekasi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kapolsek Pademangan. Pada momen peringatan Hari Bayangkara 2023 lalu, Kompol Happy berharap agar di tahun politik ini seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kedamaian dan stabilitas nasional. Nah, itu tadi terbukti bahwa warga Indonesia tidak kira di etnis daripada mana, suku mana, tapi mereka telah berjanji sebagai satu bangsa Indonesia. Tidak kira siapa kalian, itu udah kayaknya menyatu sebagai bangsa Indonesia. Dan justru itu
sanggup mempertaruhkan jiwa dan raga demi mempertahankan kedaulatan negara pastinya. Dan salut buat mereka yang telah pun berada di perwira, sebagai perwira di Indonesia, di menyertai TNI ataupun Polri. Kita doakan agar mereka terus sukses membawa Indonesia ke satu level yang luar biasa, terutamanya dalam mempertahankan negara dan menjamin keselamatan masyarakat. Masya Allah. Ada enggak di antara kalian yang punya teman etnis Tionghoa yang juga berkecimpung menjadi TNI ataupun Polri? Okay, titip komen kalian di bawah. Jumpa lagi di lain video. Jaga diri. Dadah.